Guys, kembali bersama kita di Transform bersama gue, Bridget, dan Nadia. Sekarang kita lagi ada di Food Insert 15 Anniversary bersama Cepu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman semuanya, terima kasih atas kehadirannya hari ini untuk merayakan sesuatu yang kedepannya kita harapkan akan lebih baik lagi, lebih sukses lagi, dan lebih mendatangkan banyak barokahnya. Semua para host, jadi sekali lagi terima kasih banyak. Semoga ini adalah awal dari tahun pendatang yang akan lebih baik. Lagi ketemu sama Kangga, supervisor dari wardrobe sama stylish, wardrobe dan stylish. Nah, sekarang mulai nih Kak, tema wardrobe tahun ini apa? Jadi tahun ini agak sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya juga, karena tahun sebelumnya itu ada desainnya banyak kan ya, karena cuman acara Insert Fashion Award, karena tahun ini memang Insert Fashion Award digabung dengan IFA, jadi kita bikin sebagian ada fashion show, ada yang nyanyi, ada yang awarding. Jadi tahun ini hanya 4 desainer yang ikut fashion show. Kali ini lebih ke colorful, lebih ke apa ya, kalau dibilang edgy dan lebih young, lebih warna-warni. Jadi kita main tabrak-tabrak warna, karena menurut saya fashion itu luas, fashion itu nggak ada batasnya. Fashion itu bisa kapanpun, dimanapun, dan tabrak warna nggak masalah. Nah, untuk nyiapin seperti acara kayak gini tuh butuh berapa lama nih Kak? Perlu saya tarik nafas. Jadi benar-benar seminggu untuk siapin sekitar 100 baju. Seminggu? 100, ya 100. Oh my God, 100 baju? Iya, seminggu aja. We ain't got nothing to prove, whether we laugh or cry, our tears will bring us. Hi guys, jadi di sini adalah red carpetnya artis. Jadi artis baru masuk di sini, terus jalan deh, di foto-foto sama wartawan gitu. Lihat tuh pengunjungnya, pengunjung. Ini aku mau ngajarin cara jalan yang benar di red carpet ya. Kayak gitu guys, jadi jangan lupa, ayo terus ikutin Trans Vlog di Food Insert ke-15. Ya buat Insert, semoga di usia yang ke-15 tahun ini bisa menjadi satu acara yang memberikan informasi secara mendalam, seru, menyenangkan, tapi juga up to date. Jadi sekarang ini Insert gak hanya cuma tentang artis saja, tapi tentang semua hal yang sedang dibincangkan, hal-hal viral, current issues, dan hal-hal serius lainnya, tapi dengan cara yang sangat fun. Semoga Insert semakin oke, ratingnya bertahan, bahkan naik terus. Kalau semakin kompak, crew-nya juga makin kompak, semua jadi satu keluarga yang menyenangkan. Dan panjang umur tentunya. Congratulations! Ignoring you, so you're aware I don't go around giving a thing. Have some respect. Yang jelas sih, kalau Insert ya pasti selalu meriah ya, tahun-tahun. Secara aku nonton dari SMA, dan Insert tuh selalu kayak apa ya, punya terobosan baru lah, apalagi di acara tahun-tahun. Eh, buat Insert yang ke-15, semoga semakin sukses, semakin menjadi tontonan yang seru dan menjadi favorit buat masyarakat Indonesia. Mantap, Insert. No games, tell me what you like, but it's never gonna change. So you'll do what you wanna, wanna do, and I'm not going home with you. Aduh, lagi ngapain? Ini nih salah
satu kerjaan PR. Bagian social media adalah Instastory. Instastory setiap ada event harus live Instagram, live Twitter. Jadi kita upload juga, meliput apa yang terjadi dalam studio secara live. Makanya dari tadi nggak ada gue kan karena sibuk meliput guys. Oke, caranya ini gimana sih? Keren banget. Caranya kayak gimana nih? Keren banget sih. Aku suka banget sama baju-bajunya. Pada glamour. Excuse me for snoring, liar. Yang bertiga berada di tengah-tengah seperti biasa, Insert itu tidak hanya menyajikan program-program hiburan, tapi juga memberikan inspirasi dari gaya fashion, lifestyle gitu. Jadi asik banget untuk dilihat, keren deh pokoknya. Hello guys, oh my god, I'm here sama kakak Tigo Kai, Rachel Kai. Mau nanya nih, gimana testimoninya about Vincent, tahun ini bagus banget. Aku pernah juga terima award dulu, 2 tahun lalu, jadi Fit and Fashion. Dan kali ini aku ada pasangan, jadi kita dapet. Oh my god, pasangan terfavorit! Sama kakak Jedar pastinya. Enggak. Hah? Sama aku kali ya? Kok bisa tahu? Kok bisa tahu? Oh my god. Aku berharap Insert jadi show yang selalu hits, selalu berita yang baru, hot topic always. Dan aku berharap selalu sukses guys. Dan kayaknya ini cara yang paling tua dan paling naik dan lancar. So I wish you all the best dan God bless you guys. Thank you, Kakak Richard. Insert Trans TV, gue mau ngucapin selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Insert yang ke-15 tahun. Ya, sukses selalu buat Insert. Semoga Insert selalu menjadi tayangan yang nomor 1. Rating goes up. Happy birthday, all the best. Hati Insert tahun ini 2018 seru banget. Meriah banget. Terus rame banget, terus show-nya juga seru banget. Pokoknya aku doain semoga semakin sukses. Terus bikin acaranya juga semakin seru, penontonnya juga semakin greget gitu ya sama Insert. Pokoknya sukses selalu, jaya selalu for Insert. Yay, thank you Mbak Lee. Thank you too.